first appointment. Okay. Nice gang. Vlog, vlog, vlog. Hello? Okay. Sini ya? Depannya apa? Sini, okay. Ya. Saya consent form ini. Ha. Saya Dr. Hadi, saya akan sign bagi saksi. Masalah kesihatan asma allergic semua tak ada. Okey. Semua sihat eh? Alhamdulillah sihat. Okay. Alhamdulillah. So untuk bawah 18 tahun, dos Pfizer kita bagi sama juga dengan dewasa. Okey. Terbaik. Dos, dos kedua 3 minggu lagi. Okey. Masalah side effect lebih kurang je. Cuma bawah 18 tahun kita advise tak exercise berat lah, okay. Untuk seminggu. Boleh. Okey. Lain-lain ada apa-apa nak tanya? Okey, tak ada. Terima kasih. Masalah kesihatan penyakit apa semua tak ada. Thalassemia. Thalassemia follow up. Ah, tak. Yang main dia. Yang main dia. Yang main dia. Itu tak ada masalah. So, untuk Pfizer kita bagi dos sama dengan dewasa. Dos kedua 3 minggu lagi. Side effect kecah sambilan lebih kurang je. Cuma bawah 18 tahun kita advise tak buat exercise berat selama seminggu. So, ada apa-apa pertanyaan lain? Orang, okay, anda akan mendapat tanda tangan di orang konsen.
akan mendapat tanda tangan daripada pegawai perubatan. Mendapat tanda tangan di bahagian tanda tangan saksi itu oleh pegawai perubatan. So, sila pastikan orang konsen itu telah pun mendapat tanda tangan. Yang kedua, sila pastikan anda mempunyai nombor giliran masing-masing. Minta tolong pastikan, sekiranya tidak mendapat nombor giliran, sila pastikan anda memberi maklum kepada mana-mana pegawai yang bertugas. Seterusnya, saya ingin mengingatkan kepada ibu bapa nak minta bantuan. Ibu bapa, minta tolong sekiranya kad pengenalan anak-anak bersama dengan anda, minta tolong bagikan kad pengenalan itu kepada anak-anak semua ya. Anak-anak perlu membawa kad pengenalan sendiri dan juga telefon ringgit yang didaftarkan dengan aplikasi MySejahtera. Sekiranya telefon itu didaftarkan atas telefon tuan-tuan dan puan-puan, minta tolong berikan telefon itu kepada anak-anak untuk memudahkan proses pendaftaran di Dewan Chancellor. Untuk maklumat ibu bapa, anda tidak dibenarkan anda tidak dibenarkan naik ke Dewan Chancellor bersama anak-anak. Saya ulang suara, anda tidak dibenarkan. Parents are not allowed to enter Dewan Chancellor together with your children. Okay, so student, only student are allowed to enter Dewan Chancellor. Hanya pelajar sahaja yang dibenarkan untuk naik ke Dewan Chancellor. Ya. So, oleh itu, minta tolong pastikan anda membawa dokumen untuk terus ke Dewan Chancellor nanti. Sekian itu saja. Terima kasih. Start. Aduh. Malu si. Keluarkan IC. Nice shoot. Mana bang? Sini bang. Sini bang. Shoot kita, nice. Thank you.
besar kan. Dua. Belum lepas lagi? You kena buka lengan dulu, okay. Tarik lengan. Tarik lengan baju. Tangan letak dekat dengan badan. Okay. Dia relax. Buat saya timut. Saya timut. Tak apa, pecah. Oh, faham. Oh, nampak ke? Nampak tak dia? Tak apa, tak apa. Bukan. Bawah sikit, bawah sikit. Aku tak nampak kan. Ah, okay. Okay. Boleh. Okay. Tak rasa, geng. Tak rasa. Okey, masih... Mana? Sini, sini. Ha? Jadi, awak ambil sekali. Masih jatuh? Masih jatuh sekejap. Dan vaksin, geng. Dan vaksin. Two more. 5G, 5G. Dah habis vaksin, geng. Dah habis lah, geng. 2 second, geng. Dah habis dah, geng. Tak ada apa dah. Second je, tunggu. Tunggu 5G, geng. So, inilah jalan masuk lah. Jalan masuk ke MSU, Management and Science University, Shah Alam, Section 13. Sekarang pukul 4.21. 4.21. Jalan keluar, geng. Jalan keluar. Ish, tak sabar tu 5G. Sangat, sangat pack tadi orang datang tu. Sekarang kurang lah. So berjalan pulang. Ada apa dah, geng? Baik dulu, bye. Assalamualaikum.